saja berkata, bicaralah pada kami tentang persahabatan. Dan dia menjawab, sahabat adalah keperluan jiwa yang mesti dipenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih dan kau tuai dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pula lah naungan dan pendiamanmu karena kau menghampirinya saat hati lupa dan mencarinya saat jiwa mau kedamaian. Bila dia berbicara, mengungkapkan pikirannya, kau tiada takut membisikkan kata tidak. Di kalbumu sendiri pun tiada kau menyembunyikan kata ya. Dan bila mana dia diam, hatimu berhenti dari mendengar hatinya, karena tanpa ungkapan kata dalam. Persahabatan segala pikiran, hasrat, dan keinginan dilahirkan bersama dan dikongsi dengan kegembiraan tiada terkirakan. Dikala berpisah dengan sahabat, tiadalah kau berduka cita, karena yang paling kau kasihi dalam dirinya mungkin kau nampak lebih jelas dalam ketiadaannya. Bagai sebuah gunung bagi seorang pendaki, nampak lebih agung daripada tanah ngarai dataran. Dan tiada maksud lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya ruh kejiwaan, karena cinta yang mencari sesuatu di luar jangkauan misterinya bukanlah cinta, tetapi sebuah jala yang ditebarkan hanya menangkap yang tiada diharapkan. Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenali pada musim pasangmu. Gerangan apa sahabat itu jika kau senantiasa mencarinya untuk sekedar bersama dalam membunuh waktu.
carilah ya untuk bersama menghidupkan sang waktu, karena dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Dan dalam manisnya persahabatan, biarkanlah ada tawar ya dan berkongsi kegembiraan. Karena dalam titisan kecil embun pagi, hati manusia menemui fajar dan khairah segar kehidupan.